there. Subscribe to my channel. And all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk saudara di mana Anda berada. Pada pagi hari ini untuk anak-anak kami dari Universitas Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar yang jurusannya adalah di bidang teknik mesin. Di pagi hari ini adalah ada kegiatan pembuatan panggangan sate, ya, panggangan sate, yaitu untuk ngopen sate. Dan ini ada juga untuk pembuatan kompor oli bekas, ya, kompor bahan bakar oli bekas. Nah, kebetulan untuk adik-adik ini ada sebagian orang tuanya mempunyai perusahaan sate, jadi nanti bisa dibawa ke pulang ke rumahnya untuk merebus singkong untuk bahan tape. Demikian. Dan untuk panggangan sate ini kita sudah tidak pakai secara kipas-kipas, lalu capek-capek ngipasin arangnya, tinggal colokan ke listrik, jebret, nanti sudah arang hidup sendiri. Ya, insyaallah ini hari ini nanti selesai, besok baru kita diuji coba. Dan kebetulan besok juga ada tamu dari mahasiswa Politeknik Malang dan dari bank sampah yang berada di Kabupaten Blitar tapi di daerah Susu, Kecamatan Jambusari. Demikian untuk saudara saya. Jadi ini untuk anak-anak dari Universitas Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar, ini yang biasanya kemarin kita penelitian tentang hasil-hasil sampah plastiknya, yaitu dari PPPE yang kita dipilah. Dan kebetulan dua hari ini adalah pembuatan panggangan sate, tinggal colok di listrik sejak arangnya hidupnya, tidak pakai kipas-kipas lagi, tidak selalu capek. Boleh besok dilihat videonya kalau panggangan sate ini nanti sudah selesai. Dan panggangan sate ini alatnya bisa dilepas dan bisa diputar, mau dihadapkan kemana arahnya nanti bisa. Kalau nanti kita jadi, insya Allah kita praktekkan. Oke, untuk saudara saya mungkin demikian dulu kita untuk cara kegiatan pada pagi hari ini dari anak-anaknya Ulama. Mudah-mudahan dapat kemudahan, kelancaran, diridai oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.